Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel FHR. Semoga sobat FHR semua yang ada di Indonesia dan di Malaysia dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini FHR akan coba lagi karena ada pemberitaan di beberapa medsos itu di daerah Jawa itu sudah mulai masuk playing custom yang web 1 yang ada Datsun. Dan ada beberapa hot item tentunya yang di web 1, tentunya nomor satunya yaitu Datsun ya, 510, dan ada Nissan Skyline juga, itu JDM, fokusan FHR juga, dan ada satu lagi itu Squareback gitu ya, apa itu namanya, PW Squareback atau apa ya. Ada info juga, biasanya ya, kebiasaan kalau restokan sudah ada di sampai di Pulau Jawa, yaitu di daerah Jawa Timur. Biasanya kalau sudah ada updatean di daerah Jawa Timur, nah di medsos ada teman-teman diecaster yang memantau kalau sudah web 1 itu muncul di Jawa Timur. Nah itu biasanya selang hanya beberapa hari, 3 hari atau 4 hari di wilayah FHR, Kalimantan Selatan, Borneo Island, itu juga ikut restock biasanya. Nah ini infonya ada di Alfamart ya, coba aja kita hunting apakah sudah merata atau belum, kayak kemarin di Indomaret yang web 2 itu ya, itu cuman dapat 3 pieces kayaknya. Nah ini kita hunting aja nanti. Oke, untuk sobat FHR semua yang baru nemu channel FHR atau yang sudah pernah nonton tapi belum subscribe, jangan ragu, langsung aja di subscribe di bawah, dukung terus channel FHR sampai 100.000 subscriber ataupun sampai 1 juta subscriber. Tanpa panjang lebar lagi, jangan lupa sebelum nonton harus ingat kewajiban kita yaitu sholat 5 waktu, ibadah, apapun agama dari sobat FHR semua. Langsung aja kita hunting hari ini, cekical. Oke sobat FHR, kita hunting yang lagi viral-viral di wilayah FHR, yaitu Hot Wheel Flying Custom. Hot Wheel Flying Custom-nya apakah ada di sini? Ini etalase mainan. Oke, kita lihat apakah ini, bukan, ini Hot Wheel reguler doang sobat FHR. Hot Wheel regulernya nih kalau di Alfamart belum ada restock kan nih, restocknya cuman satu gitu, dua biji gitu, nggak ada restock yang banyak banget ya. Penampakannya di etalase sekitaran sini. Oke, ini masih ada yang lama juga, wheelchair kayak gini ya, Jurassic Park, matchboxnya nih, matchboxnya banyak banget kayaknya, nggak ada yang hot nih kayak ini nih, lihat nih. Oh, nggak ada Honda Civic, pik, nggak ada Majorette juga, yang taksi itu ya. Oke, terus mainan cewek-cewek dah di bawah. Oke, kita lihat di etalase yang berikutnya. Mana ya etalasenya? Sini nggak ada juga. Itu Apollo. Ya. Oh, itu ya. Tuh, ada diliatin Om. Yang ini sisa satu ya Omnya. Yang baru ya. Oh, ini baru-baru. Ini yang baru nih. Ini baru juga. Banyak Hot Wheel pesawatan ya. Pesawat-pesawat ini, ada Robocar lot baru, tapi ini Fantasy Car. Oke, ini udah ada yang beli gak ya Om? Oh belum ya. Oh, udah ada ya, udah dia udah ada yang ngambil berarti. Oke lah Om, makasih Om, nggak ada yang diincar nih kayaknya nih. Makasih ya Om ya, tante ya. Sini ada juga ya. Oh ini ada juga, ada juga playing customnya, masih Sepi Loop sama Nova, berarti ada 4 katanya, Sepi Loop sama Nova doang di sini dapatnya. Yang regulernya masih yang lama-lama. Nggak ada yang istimewa, nggak ada yang istimewa. Ini ada Jurassic World,
sama ini ya, sama Hot Wheel. Ininya ada banyak banget, sampai ada 3 nih. Hot Wheel, Nissan Fair Lady, series police car. Sampai ada 3 aja, nggak ada yang serok. Ini kamuflasenya juga El Camino. Ini yang lama banget nih kayaknya nih, series ini nih. Hot Wheel Mickey Garden. Wah, nggak ada. Oke, makasih. Ini sih. Oke, sobat TPR. Lanjut lagi cari flying custom. Katanya ada di Alfamart. Siapa tahu ada. Ada suara musik nih, sobat TPR. Kencang banget. Langsung aja kita lihat etalasenya. Hot Wheel regulernya aja nih ada kayaknya nih. Sobat TPR, ada suara musik-musik nih ya, nanti saya dubbing ya. Tuh, kelihatan ya. Nah, ini nih Porsche Panamera ya kan, yang reguler tuh ditambah cuman satu gitu sobat TPR nih. Ada dua ya yang baru-baru ya. Yang lainnya masih yang lama-lama sobat TPR. Enggak ada yang baru. Tuh juga masih yang lama ya. Duh, enggak ada Hot Wheel Flying Custom nih kayaknya. Wih, Hot Wheel regulernya juga masih yang lama, lot-lot B, lot F gitu. Waduh. Tapi ini keren juga ya, tapi berharap sih ada yang putih-putih, tapi nggak ada sobat TPR. Oke, kita melipir aja kayaknya. Hot Wheel polisnya juga masih ada. Ini yang lain nggak ada. Nggak ada. Oke, nggak ada sobat TPR. Hot Wheel yang baru nggak ada om ya? Yang putih-putih itu nggak ada ya? Oke lah, makasih. Yuk, ayo kita keluar aja. Oke sobat TPR, kita berburu Hot Wheel Flying Custom Part, web part lagi, web 1. Kita lihat aja etalase. Ini masih Hot Wheel reguler sama cars ya, sama Hot Wheel pesawat-pesawat ini. Kita lihat di etalase yang berikutnya. Kita cepet-cepet aja nih sobat FAR, hunting bermartabat aja. Oke, ada penampakan yang putih-putih, web 1 dari Hot Wheel Flying Custom. Ini Audacious. Dan ini yang dicari juga ya, hot item juga, custom Volkswagen Squareback. Wah, keren nih. Dan ini juga hot itemnya juga Nissan Skyline RS KDR. Oh, keren juga ya. Ada dua malah di sini, tapi nggak ada si Datsun. Oke, kayaknya saya mau ambil yang ini aja nih. Nissan Skyline-nya. Dan ini keren ya, hot item nih tentunya nih sobat FAR. Cirit. Keren nih ya. Ini mantap jaya. Dan ini ada penampakan matchbox si Range Rover Evoque yang warna merah. Dan ada juga Austin Harley Roadster. Oke. Nah, ini sobat FAR, tadi saya rubah setting kamera dulu. Nah, ini ya. Keren ya sobat FAR. Ini salah satu fokusan FAR juga nih, JDM tentunya. Nissan Skyline RS. Kita serok nih, masih ada dua nih, masih ada satu tadi. Dan ini Volkswagen Squarebacknya juga banyak yang nyari ya. Tapi kita skip aja dulu. Nantilah, soalnya ini harganya lumayan mahal. Mungkin kita nyari Datsun kalau dapat. Yang lain ada juga tadi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, hunting singkat-singkat aja. Langsung kita serok aja nih. Sebelah sini. Yang baru cuman yang putih ini, Mbak ya. Baru datang kan ya? Oke. Ini aja langsung bayar. Kartu membernya enggak ada, ketinggalan di rumah kayaknya. Berapa? 54. Biasanya ini bawa plastik. 54. Nah, ini dia. Oke.
belum ada penampakan Datsun 510 warna oranye, tapi kita serok Nissan Skyline aja R30 ya. Keren. Oke. Terima kasih, Mbak. Oke. Oke, Sobat TPR. Kita keluar aja nih. Dapat ini nih. Cing-ding. Cing-ding-ding-ding. Lumayan juga nih. Sup. Baik, Sobat TPR, itu tadi keseruan hunting kita di kesempatan pertama tentunya, dan masih ada beberapa Alphamart yang belum update juga ya. Ada beberapa sudah update juga, tapi ini kesempatan pertama, mungkin belum banyak yang tahu. Jadi saya juga hanya hunting di sekitaran 4-5 Alphamart ya, nggak menyeluruh lagi Sobat TPR, nggak ada penampakan yang lain-lain. Dan alhamdulillah kita mendapatkan fokusan FHR, yaitu JDM ya, walaupun JDM-nya bukan si Datsun, tapi ini juga hot item Sobat FHR. Nah, tadi kita lihat di Alphamart itu restock 4 pieces ya kayaknya ya. Dari 2 Alphamart itu ada 4 pieces masing-masing Alphamart. Dan kita bisa setting lah cara hunting kita ya. Artinya, tapi dalam hunting juga itu sebenarnya nggak semuanya bersamaan ya. Alphamart nggak semuanya restock itu bersamaan. Dalam misalnya ada 35 Alphamart dalam satu wilayah, itu restock semua, itu enggak juga. Ada yang didahuluin biasanya. Entah itu tergantung level Alphamart-nya juga, saya kurang paham ya. Yang jelas sering aja hunting ya, walaupun enggak hunting secara khusus, beli minum atau beli snack di Alphamart, lihat aja kalau stoknya memang masih sedikit, nah kemungkinan itu akan di restock dengan restockan baru. Oke, ini tadi alhamdulillah kita mendapatkan Nissan Skyline RS R30 ya. Nah ini R30 Sobat FHR, ini tentu item yang menarik untuk FHR ya, karena ini sudah ada series yang reguler tahun berapa ya, yang merah itu juga ada. Terus di series Japan Historic kayaknya ada juga ya ini ya, di Japan Historic ya. Nah ini warna biru, tentunya ada 8 ya, ada 8 mobilan nih di web 1, yang tentunya ada beberapa custom Volkswagen Squareback. Nah itu Volkswagen Squareback. Tadi di Alphamart yang ini ada 2 ya, Nissan Skyline-nya dan ada Squareback itu 1. Tapi nggak saya serok, karena ini item ini lumayan mahal juga Sobat TPR. Ini tadi itemnya harganya 55.000 ya, kurang 100 rupiah. Nah meskipun 55.000 ya, tetap diserok juga nih, karena ini edisi spesial ya, flying custom. Apalagi untuk Sobat TPR yang bisa nemu Datsun ya. Tentunya itu sekarang lagi booming sekali Sobat TPR. Nah, nanti FHR juga akan kembali hunting lagi. Mungkin kita mencoba peruntungan lagi di hunting berikutnya. Kita investigasi aja. Ada beberapa Alphamart lagi yang belum restock. Nah, itu kita data aja. Kita ingat-ingat aja. Nanti akan kita datangin kembali ya. Yang sudah restock, nggak usah kita datangin lagi. Kecuali ada restockan kedua, tapi jarang sih untuk special edition, biasanya jarang ada restockan kedua. Dia satu kali restock aja untuk setiap Alphamart, mungkin hanya dikasih 4 pieces itu. Tapi waktunya berbeda biasanya. Nah, alhamdulillah ini kita syukuri ya. Walaupun nggak dapat Datsun, itu juga nggak bikin kita apa down Sobat. Ada kesempatan yang lain. Kalau memang kita keberuntungannya memang dapat Datsun 510 yang oranye itu, ya kita tetap dapat juga Sobat TPR. Nggak usah takut-takut ya. Nah, nanti mungkin 2-3 hari nanti saya baru jalan lagi. Nanti ya kita lihat aja. Oke, untuk hari ini alhamdulillah sudah dapat Nissan Skyline R30. Nah, untuk Sobat FHR semua dimanapun berada, jangan ragu untuk yang baru nemu channel FHR ataupun yang sudah pernah nonton tapi belum subscribe, jangan ragu langsung aja di subscribe di bawah. Dukung terus channel FHR sampai 1 juta subscriber. Amin. Mungkin cukup sekian dulu info atau hunting kita hari ini. Teman-teman yang ikut atau sobat semua yang ikut perjalanan hunting tadi, keseruan hunting kita tadi, walaupun di hanya 3 Alphamart, tapi itu cukup seru sementara ini ya. Dan ikuti terus video-video dari FHR, semoga menghibur juga, dan tonton juga video-video FHR yang sebelumnya ya. Jangan lupa tetap
FHR ingatkan, ibadah, sholat lima waktu, apapun agama dari sobat FHR semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.